T-Rex kecil suka sekali makan. Makanya, T-Rex kecil tumbuh sehat dan kuat. Suatu hari, T-Rex kecil mogok makan. Padahal, Mama sudah membawakan ayam kesukaan T-Rex kecil. T-Rex kecil tidak nafsu makan karena ada gigi T-Rex kecil yang goyang. Gigi yang goyang membuat T-Rex kecil kesakitan saat makan. Mama T-Rex mengajak T-Rex kecil ke dokter gigi supaya T-Rex kecil bisa makan dengan nyaman. Sebenarnya T-Rex kecil takut dengan dokter gigi. Tapi demi bisa makan ayam lagi, T-Rex kecil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi memeriksa gigi T-Rex kecil dan bilang bahwa gigi T-Rex kecil yang goyang harus dicabut supaya T-Rex kecil tidak sakit gigi lagi. Dokter gigi segera mencabut gigi T-Rex kecil yang goyang. Akhirnya, gigi yang goyang berhasil dicabut. Dokter gigi memuji karena T-Rex kecil sangat berani. Keesokan harinya, T-Rex kecil sudah bisa makan kembali dengan lahap dan beraktivitas seperti sebelumnya, seperti bermain balon, membaca buku, bermain papan seluncur, dan bermain gitar. T-Rex kecil senang, giginya sudah sembuh.